operandinya yang digunakan oleh pelaku ini adalah dia membuat akun Instagram fiktif, kemudian di dalam akun Instagram itu dimasukkan foto-foto wanita-wanita seksi beserta tarifnya, dan kemudian dari foto-foto tersebut apabila korban berminat maka dia akan mentransferkan ya sejumlah uang ataupun tarif yang ada di dalam akun Instagram tersebut. Kemudian tempat hiburan ini melaporkan karena yang digunakan adalah nama tempat hiburan tersebut sebagai akun palsu, dia melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Kami berhasil ya, menangkap pelaku. Tiga pelaku berhasil kami amankan. Yang pertama adalah AK. AK ini kami tangkap di Bekasi. Kemudian dari AK ini ternyata dia menyebutkan bahwa ada dua pelaku lagi yang mengendalikan dia. Karena dia di luar, yaitu pengendalinya ada di lapas. Ya, di bandarnya di lapas. Dan kemudian kami berkoordinasi dengan lapas. Dan lapas sendiri sangat proaktif dan memberikan napi tersebut untuk dimintai keterangan ya, yaitu atas inisial MBS maupun NF yang hari ini kita jemput setelah kita berkoordinasi dengan pihak lapas.